Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, Tim Rakit Misteri. Kali ini kita akan mengunjungi wisata alam di Kabupaten Tuban, tepatnya di Bukit Tapaan Andong Sari. Yang konon katanya tempat para pendekar-pendekar bertapa. Dari lokasi Tim Rakit, kita berjalan menuju arah utara Kecamatan Kanor, tepatnya Desa Semambung, untuk menuju ke Kecamatan Grabagan. Melewati Sungai Bengawan Solo dengan menaiki transportasi perahu kayu. Transportasi ini sudah ada sejak masa lalu. Setelah menyeberang, kita lanjut naik ke atas dan menuju ke lokasi yang kita tuju, yaitu Pertapaan Andong Sari yang masuk Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Jalan berkelok-kelok dan terjal, tak luput dari petualangan perjalanan Tim Rakit kali ini. Dan sampailah kita ke lokasi pertapaan yang kita tuju, yaitu Pertapaan Andong Sari. Mulai masuk ke lokasi, suasana menjadi tenteram dan damai. Angin, suara burung-burung berkicau menemani Tim Rakit Misteri dalam perjalanan ini. Di sini banyak pohon-pohon yang sangat besar dan seram yang hidup sejak ratusan tahun lalu. Dalam lokasi tempat bertapa terdapat batu, dupa, dan banyak minyak wangi yang ditinggalkan oleh pengunjung atau pelaku spiritual di tempat ini, menambah suasana menjadi mistis dan seram.
Ketika di atas pemandangan yang sangat indah yang nampak oleh mata, kita juga dapat melihat semua wilayah Rengel dan wilayah Brabagan, rumah-rumah penduduk sekitar dan persawahan. Di samping lokasi juga ada tempat stasiun penyiaran televisi TVRI yang konon sudah ada dari dulu kala. Terima kasih telah menyaksikan kami, Prakit Misteri. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar kami bisa berkembang. Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.